Pada Selasa pagi, Kejaksaan Negeri Merangin balik melakukan pemusnahan barang bukti atas perkara yang la ingkrah. Alat bukti yang dimusnahkan diantaranya 5 kg sabu dengan cara dibelender, kulit harimau dibakar, senjata api dipotong menggunakan gerinda, dan banyak lagi alat bukti lain yang ikut dimusnahkan dengan dibakar. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Merangin Haryono, barang bukti yang dimusnahkan kali ini merupakan BB yang kasusnya la ingkrah dengan jumlah 62 kasus. Harimau, sabu-sabu kurang lebih 5 kilo, kemudian yang lainnya senjata api, baik itu yang organik atau yang apa, yang palsu, semua kita musnahkan di sini, tidak ada yang tersisa. Kalau kurang lebih 62 kasus. Lut Hidayat, Jam TV.